Salah satu kawah di planet Mars menjadi perhatian setelah Badan Antariksa Eropa atau ESA membagikan video baru yang menggambarkan kawah putih berisi es yang membuatnya terlihat seperti kolam marshmallow raksasa. Kawah tersebut bernama Korolev, dinamai dari Sergei Pavlovich Korolev yang merupakan bapak teknologi luar angkasa Rusia. Sergei Pavlovich Korolev berperan penting dalam pengembangan prekursor roket Soyuz, roket R7, dan dalam spacelike manusia pertama. Kawah yang memiliki lebar 82 km dan ketebalan es di dalam kawah mencapai 1,8 km itu ditemukan di sebelah selatan kutub utara Mars. Es di kawah Korolev tidak mencair karena lapisan udara di atas es didinginkan. Mengingat udara adalah penghantar panas yang buruk, itu tidak memindahkan banyak suhu panas dari udara panas di atasnya ke reservoir es, sehingga lapisan udara yang sejuk melindungi reservoir es agar tidak meleleh. Sejatinya, es bukanlah hal yang ditemukan di planet Mars. Namun, karena lokasi es yang berada di dalam kawah tersebut akhirnya memicu minat yang besar bagi para peneliti. Permukaan kawah yang terselimuti es ini kembali menimbulkan spekulasi adanya kehidupan di Mars. Gambar dalam video yang dibagikan oleh Badan Antariksa Eropa atau ESA tersebut diambil oleh High Resolution Stereo Camera. Di atas Mars Express Orbiter ESA telah disatukan dan digabungkan dengan informasi topografi untuk menghasilkan landscape 3 dimensi dari kawah. Ilusi cover kemudian dibuat dengan rekaman pemandangan kawah dari berbagai perspektif sehingga orang menonton video tersebut akan merasa sedang mengelilinginya. Video ini juga tidak akan tercipta tanpa Mars Express Orbiter. Diluncurkan pada 2003, wahana antariksa ini telah memberikan banyak informasi tentang planet merah selama hampir 2 dekade.